Sensi, ketemu lagi di tutorial Sensi Gitar. Sekarang saya mau tutorial apa judulnya? When She Loved Me ya, Sarah McLachlan yang baru-baru kemarin saya mainkan juga. Nah, teman-teman juga kepengen belajar? Oke, saya buatkan tutorial supaya kita bisa belajar bareng. Ambil gitarnya. Ini saya pakai kapo ya, di fret 1 ya. Nggak pakai kapo juga nggak apa-apa, mainnya dari E berarti ya. Tapi saya pakai kapo supaya sama-sama nada dasar aslinya kan dari F mainnya. Oke? Yuk. Sini ya. Ini fret 8-9. Ya. 1 sama 3. Ya, bass 6. Mundur 2 fret ya. Mundur lagi. Ini posisinya. Di fret 4 ini ya. Terus ini. Jadi. Sini 1 kali. Nah. Terus ke sini. 1, 3, 6. Ini senar 3 ya. Oke. Terus berikutnya ini geser, telunjuknya geser ke sini. Sini ya, di senar 5. Fret berapa ini? Fret 7 ya. Mundur 2 fret ya, sama posisinya. Yang dipetik senar 3 sama 5. Ini ya. Mundur lagi. Nah, posisinya beda. Ini jadi tengah di fret 2 ya. Fret 3 maksudnya, fret 2 dari kapo. 3 sama 5. 2 kali ya. Terus ini. Kelingkingnya ke sini. Ke fret 5 atau fret 4 dari kapo. 5 sama 4 di petik bareng. Ulang ya. Ini ya. Terus ini. Intro. Terus habis itu masuk lagu. Sini. Senar 3 ya. 2 3 6 yang dipetik. 1. Sini. Ini senar berapa ini? 3. Ini senar 6 ya. Jadi nah, ini yang dipetik 1 3 6. Kelingking ke sini. Terus jari manis ke sini. Senar fret 4 ya. Fret 5 atau fret 4 dari kapo. 1 2 6. Terus 2. Ya. Oke. Berikutnya chord A ya. Ini senar 2 3 di sini ya, di fret 2 dari kapo. 2, 3, 5 bareng. 1. Sini. Bassnya ke sini ya. Ke senar 5 ya. 1, 2, 5. 1, 2, 3, 5 juga boleh. Kelingkingnya ke sini nih. Terus ke sini. B7. Ini senar 3, ini senar 1, ini senar 5. 1, 2, 3, 5 bareng. Tarik jari manisnya. Petik lagi. 1, 2, 3. Nah, atau 1 juga nggak apa-apa. Gitu. Sorry. Sini. Ya, ulang lagi. Sini. Ini fret 7 ya ini ya. Jadi telunjuknya fret 7 nih. Nih, ini senar 5, ini 4. Terus kelingkingnya senar 3 ya.
Jari manisnya senar dua nih. Oke. Okay. Yang dipetik 3 4 5. 3 4 5 terus 2. Gitu ya. Geser sini. Ini fret 3 dari capo. Ini senar 1 dan 2. Ya. Ini fret. Ini fret 4 dari capo. Itu fret 5. 1 2 5. Udah? Nah, ini terus ke sini. Nah, ini harusnya nih ya, gini ya. Ting tang, tapi nanti kalau kayak gitu kan bunyinya putus. Bunyinya hilang, apa bassnya hilang. Jadi misalnya mainnya gini. Nah, jadi pakai telunjuk nih. Di sini. Di fret 3 ya. Atau fret 2 dari capo. Udah? Jadi dari sini. Ya, terus ke sini. Bass ke senar 5 ya, senar 5 fret 4 dari capo. 1 2 5 yang dipetik. Terus ini. Ya. Terus sini. Ini senar 1 2 3. Ini senar 1 2 3 4 5 ya. Sini di sini. 1 2 3 5. Geser ke sini. Ini fret 8 ya, fret 8 nih. Sini. Terus begini posisinya. Ini senar 1 2, ini 3, ini 4. Ini di fret 6 ya. Telunjuknya di fret 6, 7, 8. 2 5 bareng. Sorry. 3 5. 4 3 2 ke B7 lagi. Ini yang tadi ya, yang korten tadi tuh. 1 2 3 5. Nah, gitu. Terus berikutnya bentar. Nah, tapi gak ada senar duanya. Sama ya. Cuman gak ada senar duanya. Sama. Sama. Terus ke sini. Sama ya. Sini. Sambungannya ini. Atau tadi. Clinking. Senar 1 di fret 4, fret 5 ya, fret 5 digeser. Terus ini. Jadi sini. Nah, ini bentuknya. Ini senar 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 ya. Di fret 2 dari capo atau fret 3. Ini senar 1. Ini senar 3, ini senar 2. 1 2 3 5. 1 2 5. Ya, 1 2 5 3. Terus ke B7 lagi. Ya. Petiknya sama. 1 2 5. Terus ke E. Ini ya, senar 3. 1 2 3 6. Terus ke sini lagi. Ke intro lagi ya. Nah, persis ya. Intronya persis. Terus berikutnya ke sini. Ini fret 10 ya. Fret 10. 1, 3. 1, 3, 5 ini petik. Terus ke sini. Ini fret 13 sama 14. Gini bentuk tangannya ya. Ini di sini. Terus ini. Mundur.
bass yang ini di sini. Udah, terus berikutnya. Nah, jadi tadi kan di terakhir di sini. Nah, terus mundur 2 fret ya. Di bare. Terus jadi manis sama jadi clinking di senar 2-3. Ya. 1-2-3-6 yang dipetik. Nih. Ya. Terus ke clinking ke bawah. Ke sini. Nih ya, 1-2-3 nih. Yang dipetik 1-2-3-5. Jadi udah. Terus sini. Mundur sini ya. Ini ke fret 8 ini. Clinking aja. Terus ke sini. Nah, ini. Ini fret 5, 6. Ini 8 ya. Ini senar 2 ya. 1 2 3 6. Ini di bare, ditekan semua. Udah? Terus berikutnya. Senar 2. Nah, ini jari manis ke sini. 2. Nah. 2 3 5. Sorry. Terus berikutnya ke sini. Yang tadi chord tadi ya. Ini di bare 1 2 3 4 5. Ini senar 3, senar 1, ini senar 2. Yang dipetik 1 2 3 5. Udah, terus linking ke sini. Ya, sini. Dipetik 1 2 3, 1 2 5. Terus clinkingnya mundur. Ke sini ke bass B aja. 1 2 5. Lepas. Terus ke sini. Nah, ini. Ini senar 5, ini senar 2, ini senar 3. Yang dipetik 2 3 5. Terus clinking ke sini clinking. Nah, ini bassnya, chordnya tetap bassnya pindah ke senar 6. 1 2 3 6. Ya, 1 2 3 6. Clinking sini. 1 2 3. Dilepas. Sini. Nah, B7. Ulangnya dari sini. Saya pindah sini. Clinking sini. Ya, berikutnya. Berikutnya intro lagi tapi minor ya. Jadi ini sini. Kalau tadi kan depan kan gini. Ya, depan tadi kan gini. Nah, sekarang ini. Nah, gini. Ini di fret 8. 6 ya. 1, 3. Mundur 2 fret. Posisinya sama jarinya. Mundur 1 fret. Mundur 2 fret. Sekali ya. Sama kayak tadi. 1, 3, 6. Sekarang di sini posisinya minor. Di sini. Ini ya. Kalau tadi kan gini. Ini sekarang gini. 3 sama 5 bareng. Mundur 2 fret. Mundur 1 fret. Sini lagi sama. Nah, jadi intronya yang kedua. Jarinya jari tengah, jari manis saja kayaknya enak. Terus ke sini. Tarik sini ya. Mundur 2 fret. Berikutnya masuk bagian yang susah ya. Yuk, sekarang ke sini. Ini senar 5 fret 5 ya, fret 4 dari capo atau fret 5. Telunjuk di senar 3 fret 1. Clinking di senar 2 fret 5. 1
Satu, lima bareng. Tiga, dua, satu. Ya. Kelingking yang turun. Ya. Terus ke sini. Nah, ini nih. Ini senar satu, ini senar lima, ini senar empat, ini senar tiga. Bisa? Yang dipetik satu, lima bareng. Empat, tiga. Terus linkingnya ke sini. Ya, sini ya. Nah, gini. Chord yang tadi lagi sama. Terus senar sini. Ini ya. Tapi nekennya pakai gini aja karena setelah itu mau chord bare kan. Biar enggak putus. Ya, ulang dari sini. Satu, lima, tiga, dua, satu. Senar satunya los. Senar satunya los. Terus berikutnya. Ini chord ini. Ini satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, ini senar satu, ini senar dua, ini senar tiga. Fret dua, tiga, empat. Atau fret satu, dua, tiga dari kapo. Petiknya satu, dua, lima bareng. Ya, 1, 2, 5 bareng. 3. Nah, ini. 3. Linkingnya ke sini ya. Terus ke... Bentar. Sini. Nah, ini nih, berikutnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 5 ini petik. 3. Los. Ya. Ini. 1, 2. Ini di senar 3 fret 1. Ini senar 6 ya. Senar 6 ini fret 5. Atau fret 4 tadi kapok. 1, 2, 6 bareng. 3. Ini ya. Terus ke sini. Jadi tengahnya. Terus ke sini. Nah, ini nih. Ini senar 6. Ya, ini senar 6. Ini senar 3. Senar 4. Ini senar 2. Yang dipetik 2 sama 6 bareng. 4. 2, 3. Oke, diulang ya. Lagi aja ya. Berikutnya ke sini. Akord D ya, tapi gini nekennya. 1 2 3, ini senar 2. Yang dipetik 1 2 3 6. 1 2 6 aja. 1 2 5, sori. 1 2 5 3 ya. Linking sini. Ke sini. Jadi posisi ini tetap ya. Ulang. 1, 2, 5, 3, sini, nih, nah nih, posisinya kotek gini, 1, 2, 3, ini senar 6 ya, senar 6 fret, 5, ini kelingkingnya di sebelahnya, senar 3, ini senar 2, yang dipetik 1, 6 bareng, 3, 2, ya, tentang langsung ganti cis minor 7 ini di fret 4 dari kapo. 1 2 3 4 5 ini senar 2, ini senar 4. Yang dipetik senar 2 5 bareng 4 3 2. Nah, gitu ya. Berikutnya ini. Ini. Jadi habis ting, mundur, sini. Ini, 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5.
yang dipetik 1, 2, 3, 5. Ya. Blinkingnya sini. Ya. Mundur ke sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini senar berapa ini? Senar 2, ini senar 1. Ini senar 2, ini senar 1 ya. 1, 2, 3, 5. Dari itu. Diangkat ya. Senar 1 ya. Terus mundur lagi. Posisinya sama kayak chord yang tadi. Ini 1, 2, 3, 5. Klingin di sini lagi. A7. A7 ya. Ini senar 4, ini senar 2. 1, 2, 3, 4, 5. Atau 1, 2, 3, 5, gak apa-apa. Terus, berikutnya, bingung gak? Ulang ya, dari sini. Dari sini aja. Nah, gini ya. Terus ke sini. Udah. Terus geser. Ini. Ini senar 3, fret 8. Kayak akord D. Kayak akord D ya. Udah. Terus ke sini. Nih. Ini fret 9 sama 11. Ini 9 ya, ini 11. 1 1 2 3 6. 1 6. Nah, gitu. Terus diangkat. Ya. Ini. Ini yang sini. Jadi itu. Ke sini. Ini fret 3 dari kapo ya, atau fret 4 ya. Ini fret 6. 1 2 3, ini senar 4. Yang dipetik senar 1 4 bareng. 3 2 1 ke B7 lagi. 1 2 3 5. Nah, bagian yang susahnya udah lewat. Sekarang masuk lagi ke lagu mirip-mirip. Lama ke sini sama. Nah, ini sini. Ya, cuman bedanya dikit sih. 5 3. Ke A ya. 2 5 bareng. Ke B7. Terus ke sini. Lagi sama. Ke sini lagi. Sama kayak depan ya. Nah, langsung ke sini ya. Lagi ya, 1 2 3 6. Ke intro lagi sama, sorry. Sama kayak intro tadi ya, ke E mayor. Nah, gitu. Jadi tadi ulangannya cuman bedanya cuman yang sini nih. Ya. Ke A nih. Sini B7. Terus ini sama ya, kayak tadi yang awal. Ini A 1 5 3 1 2.
335. Ini senar 3, ini senar 5. Nah, gitu. Kalau bingung nanti tinggal diulang-ulang aja ya, biar nggak terlalu panjang banget videonya. Oke, sampai sini tutorial When She Loved Me. Kalau bingung, di play dulu yang saya main solo ya, sampai agak-agak hafal, baru lihat tutorial tutorial ini. Oke, selamat belajar, sampai ketemu di tutorial dan video CNC berikutnya. Dadah.